6 kelinci terjerat luka, 6 pemburu tersenyum pilu, 6 mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sendu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu kelam akan dimulai. Ada sebuah cerita tentang seorang anak SMA yang suka melemparkan garam ke teman sekelasnya. Terkutuklah kau. Oi, aku lihat kenapa kamu sering melempar garam ke si Geno. Itu, kau tahu kan? Si Beno seringkali mengejekku. Karena ejekannya itu, aku dipanggil kodok cupu satu sekolahan. Aku sakit hati dan ingin dia kena karmanya. Terus, apa hubungannya dengan garam? Ya, aku ingin mengutuknya dengan garam. Menurut mitos yang pernah aku baca, kalau kita melempar seorang dengan garam selama 7 hari berturut-turut tanpa putus, ia akan kesurupan di hari akhir. Sebenarnya bukan hanya itu alasanku melakukannya. Beno seringkali menindasku dan mengambil uangku. Hah? Kenapa kamu gak bilang aku? Aku bisa melaporkannya ke guru. Gak perlu. Gak bakal ditanggapi oleh guru juga. Aku kan bukan siapa-siapa. Oi, kodok cupu, keluar yuk. Ngapain di kelas mulu? Yuk ke kantin. Baiklah. Nah, gitu dong. Kita kan sahabatan. Woi, mana setoran hari ini? Belum ngerokok nih. Kering nih mulut. Hari ini libur dulu ya. Soalnya aku butuh uang beli buku buat nanti sore. Oh, sekarang kau sudah bisa membantah ya? Kau sudah berani? Sudah mulai ngelunjak? Kau ingin aku pukuli? Akan kubuat kau menyesali perbuatan. Kenapa badanku tak bisa bergerak? Kenapa ini? Badanku bergerak sendiri. Apa ini kutukan itu? Apa mitos itu kejadian? Tolong. Pada akhirnya, orang yang dilempar garam itu mati karena kesurupan yang mematahkan tulang yang ada di seluruh tubuhnya. Selesai.